Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Yohanes 1 ayat 4. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Givano, saya akan memandu Anda dalam Blessing News untuk edisi kali ini. Kami menghimbau untuk para orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk membawa anak-anaknya hadir di dalam KKR Pasca Sekolah Minggu yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 yang akan dimulai jam 2 siang di GBI MPI. Tema Pasca kali ini adalah oleh kuasa darahmu yang akan dilayani oleh Kalkta. Akan diadakan ziarah ke Tanah Perjanjian bersama Pendeta Sabta Tandi pada tanggal 19 sampai 27 November 2019. Perjalanan kali ini akan menggunakan penerbangan Cathay Pacific. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi saudari Cencen di nomor 0812-7138-960. Pastikan Anda menggunakan hak pilih Anda pada pemilu tanggal 17 April 2019. Dan kami menghimbau agar tidak ada yang golput pada pemilu kali ini, karena pilihan Anda menentukan masa depan bangsa ini. Telah dibuka penerimaan siswa baru PAUD Pelita Samaria. Formulir pendaftaran dapat saudara ambil di konter PAUD Pelita Samaria di lobi GBI MPI. Progres pembangunan Menara Doa dan kantor GBI MPI sampai hari ini. Hal yang terakhir Yesus katakan di kayu salib adalah finished. Ketika Yesus disalib dan ia berkata sudah selesai, nampak seolah-olah semuanya sudah berakhir, tetapi bahwa itu bukan suatu pernyataan tentang fakta, tetapi itu adalah suatu pernyataan iman bahwa iblis, kutuk dosa, dan kuasa maut telah ditaklukkan dan diselesaikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab dialah Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang nampaknya akhir dari segalanya adalah suatu permulaan yang baru apabila kuasa kebangkitan itu, yaitu kuasa Roh Kudus, bekerja di dalam kehidupan kita. Dan dengarkan penjelasannya. Tenang, tenang. Bagaimana? Apa alasan ente tidak membunuh orang ini? Kalau kita membunuh mereka, kita akan dituduh sebagai pembunuh yang sadis. Oke, men. Sekarang apa ngana perencana? Begini, kita kumpulkan bukti-bukti bahwa mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Mantap, bro. Saya suka ngana pi ide. Tapi, apa orang percaya dengan perkataan kita? Ente tak usah khawatir. Hadirilah konser Paskah dan drama musikal Kuasa Kebangkitan Jumat 19 April 2019 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di GBI MPI. Demikianlah Blessing News untuk kali ini. Pastikan tidak ada barang Anda yang tertinggal sebelum Anda meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Palembang Blessings.